Jumpa lagi dengan Otokoko. Kali ini pas main di daerah Tempel di Oto Gallery. Ini ada mobil, yaitu Daihatsu Zebra CC 1000 tahun 88 dengan platnya Bantul. Untuk plat habis di bulan Juni. Secara keseluruhan ini sangat cocok untuk teman-teman bagi yang mencari mobil dengan harga 25 jutaan. Bodi karoseri ini menggunakan Adiputro, di mana karoseri Adiputro itu biasanya full press body. Jadi minim dempul dan kebanyakan masih kaleng. Nih. Nah, yang depan juga masih utuh kalengnya. Sebentar nih. Nih. Nah, kebanyakan bumper ini pada sudah di repaint, tapi ini masih ori, masih berbentuk seperti ember. Nih, masih plastik embernya masih utuh. Terus, nih Adiputro. Ini bodi sebelah kanan, ada minus sedikit di sebelah kanan bawah. Sama di bagasi atas nih. Ada merumpul-merumpul sedikit sama di belakang bekas nabrak, tapi nggak begitu pengaruh. Nah, untuk tahun 88 biasanya karoseri Adiputro ini model bagasinya, model lampu belakangnya seperti ini. Kita lihat dari interiornya. Nah, kita lihat interiornya. Nih. Ini untuk dashboard, berikut door trimnya masih ori, ludru. Ya, terus ininya, stikernya ini masih bawaannya. Ya. Nih, untuk nut talangnya di atas juga masih lurus. Kondisinya seperti ini. Kembali ke dashboard. Dashboardnya warna coklat. Coklat khas di tahun 80-an ya. Karena CC-nya 1000. Ini dashboard belum berbentuk seperti dashboard sedan, sehingga untuk Zebra awal-awal dashboard model tampilannya seperti ini. Ya, head unitnya Pioneer, chassis terus tengah ada konsolnya. Konsolnya seperti ini, joknya juga sudah dibungkus. Nah, untuk lantainya, ini kondisinya. Ya, biasalah kelemahan di mobil station seperti ini, itu biasanya di lantai seperti ini. Ya. Ini untuk bagian step lantainya seperti ini. Oke, aduh, kita pindah ke belakang nih, lihat nih. Nah, model joknya ini Captain Seat. Mewah ini. Ya, karpetnya pun juga masih bawaannya. Nanti kita lihat ke belakang. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Nih. Stikernya nih, wah, masih bagus. Untuk ban keempat mennya juga masih tebel, sekitar 85%. Door trim juga masih bagus untuk yang pintu belakang kiri. Nih, karpetnya masih asli. Dulu orang tua saya punya Zebra tahun 91-an, kurang lebih
modelnya seperti ini. Tapi punya bapak dulu itu modelnya nggak captain seat, modelnya yang karoseri kalau nggak salah New Armada. Jadi ada tambahan pintu belakang. Ini model lampu jadulnya mati ya. Oke. Harga murah 25 juta. Pajak juga hidup. Silakan teman-teman kontak ke nomornya Mas Dani yang ada di deskripsi. Kalau ada hal yang ditanyakan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini apabila ada teman yang berminat. Kemudian subscribe, like maupun komen. Terima kasih sudah menyimak Otokobu. Bye bye.